Kesempatan ataupun umpanan dari Surain. Sahurain agak lambat, dan satu peluang sekarang ini bagi Pahang. Oh, secara solo cantik dilakukan, begitu mudah sekali nampaknya pemain Pahang Sorinton untuk melakukan tindakan penyudah. Kerap kali dia mengharapkan kepada Nawakame, tetapi kali ini dari sebelah kanan dia mara untuk menewaskan 2-3 pemain, untuk menewaskan barisan pertahanan. Dan berjala ataupun percaya dia di sini. Pada peringkat permulaan, dia menewaskan Muhammad Ferry. Tapi akhirnya dengan placing yang cukup cantik yang dilakukannya untuk gol pertama. Lagi sekali kita saksikan. Menunggu Zias Rahman juga susah masuk ke tengah. Dan Conti. Rebounds yang begitu mudah dilakukan oleh Conti. Satu kesilapan yang dilakukan oleh Welter Chavan yang nampaknya tangkapannya kurang kemas. Sepakan percuma yang dilakukan oleh Hafiz, tepat kesasaran, dan tindakan penyudah yang sempurna dilakukan. Ada lagi 2 minit ataupun ada sudah hampir ke penghujungnya perlawanan separuh masa pertama antara PDRM dengan Pahang di Stadium Shah Alam pada ketika ini. Pahang mendahului dengan 2-0. Oh, tidak dikawal. Onside Conti. Gol yang kedua kepada Conti dalam perlawanan ini. Gol ketiga untuk Pahang. Satu gol mudah yang dijaringkan oleh Conti. Dari jauh memberikan kepada Savindran yang berada dalam keadaan onside. Kerana pembarisan pertahanan dah, pemain-pemain pertahanan IDRM menyangkakan bola itu offside. Tetapi penjaga garisan tidak mengangkat bendera. Sumareh sudah mengangkat tangan dengan bentuk caw. Tidak. IDRM mencari mengorak langkah sekarang ini. Cuba untuk mencari ruang. Dan satu peluang untuk IDRM. Dan gol sendiri saya rasa yang dijaringkan oleh Sabo. Pemain nombor 3 ialah. Oh, satu sepakan terus cantik. Lagi sekali tangkapan yang begitu mudah dijaringkan oleh Nawakame kali ini. Sudah 2 kali tangkapan kurang kemas yang dilakukan oleh Warfet Chabon, penjaga gol. Hafiz. Oh, satu tandukan baik. Conti lagi sekali berjaya, ataupun Zias Rahman yang melakukan tandukan lebih awal. Apakah tandukan Zias Rahman itu telah menembusi sasaran ataupun Conti? Kita saksikan lagi sekali. Bermula dengan Zias Rahman yang melakukan tandukan itu tepat ke sasaran. Satu tandukan yang memang Conti yang menjaringkan gol itu. Hat-trick bagi Matias Conti bagi perlawanan ini. Gol yang terdedah. Pulang kepada Taroris sekarang berhadapi dengan Harul Azan. Dan cantik sekali mudah. Satu gerak badan yang begitu baik tidak dapat diagak oleh Harun Azan. 2-5. Kita saksikan lagi sekali. Damane Traore, dan lagi sekali dia berjaya walaupun sudah dapat diagak oleh Harun Azan, tetapi sepakan yang agak begitu kencang